Des. Ada kesalahan teknis tadi. Baru kali ini saya ke event Jepang tapi nggak boleh pakai sendal. Ya, tapi untungnya bisa masuk sih. Ini di Widyatama dan kalian pasti ada yang nanya, kok Widyatama ada event lagi? Bukan ada dua bulan yang lalu ya? Ya iya emang, cuma ini eventnya apa ya, beda lagi gitu, nggak tahu beda pengelolanya atau apa gitu. Namanya aja udah beda, Widyatama Japan Matsuri Tatami, Widyatama Time Machine. Dan ini kehitungnya event pertama, cuma ya itu. Walaupun Widyatama udah ngomongin sebelumnya, tapi ini kan namanya juga baru sih ya, namanya juga beda, tapi moga-moga nanti di penghujung acara bakal rame, bahkan ke dalamnya. Jadi mari kita survei ke dalam, biarkan saya survei ke dalam dulu.